Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Langaroji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Alexander Christie seri 9355 yang sebelumnya dia keluarin strap yang rubber, sekarang dia ngeluarin strap yang ini, yang liter ya. Karena untuk model kayak gini itu tuh ada dua ya, kalau yang baru saya temuin ada dua. Yang sebelumnya itu strapnya stainless ya, cuma bedanya yang ini digital. Kalau sebelumnya kita punya yang analog juga dan ini ada yang digital juga nih. Modelnya kayak gini teman-teman. Pakai strap nih kulit. Ada tulisan genuine leather-nya juga. Ini kayak gini. Tuh, detailnya bagus banget. Ada tulisan Alexander Christie. Terus ini ada tulisan water resist 30 meter. Atau artinya kalian bisa pakai jam tangan ini cuma untuk cuci tangan aja, jadi nggak disarankan banget buat berenang apalagi menyelam ya. Jadi cuma dipakai buat cuci tangan aja. Terus untuk fitur-fiturnya dia ada bulan ada tanggal, dia cuma ada bulan ada tanggal aja, dan buat settingnya juga kalian tinggal tekan ini aja. Itu gampang banget karena ini jam tangannya nggak punya banyak fitur ya. Nih nextnya juga pakai ini, nambahinnya pakai ini. Next lagi nambahin pakai ini. Next lagi untuk bulan, untuk tanggal, sudah gitu aja. Ya, jadi gampang banget buat setting jam tangan ini. Jam tangannya simple dan gak banyak aneh-aneh, jadi fungsinya cuma untuk nunjukin waktu aja. Gitu. Untuk ukuran diameternya, jam tangan ini berdiameter 3,1 cm. Dengan ketebalan jam ada di 1,1 cm. Dan untuk ukuran strapnya ada di ukuran 16 ya. Jadi kalian bisa ganti strapnya, misalnya gak suka pakai strap yang warna pink ini ya, kalian bisa ganti pakai yang hitam, atau mungkin kalian mau yang beli yang pakai hitam aja sekalian nih ya. Misal kalau kalian pengen ganti-ganti strapnya juga bisa banget nih, gitu ya. Nih kayak gini toh. Nih toh. Ini saya punya 4 varian warna. Ada varian warna pink, ada black gold kayak ini, ada yang full black, ada satu lagi yang warna merah ini toh. Nih toh, bagus, cakep banget ya. Nih, yang seri ini keluar 3 varian warna. Ada 3 varian strap ya, yang rubber, stainless, sama yang liter kayak gini. Jadi kalian mau pilih yang rubber juga ada, yang stainless juga ada, yang mau yang liter juga ada gitu ya. Nih, kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Untuk lingkar tangan saya yang 16 cm kurang lebih seperti ini. Ini ya. Yang pink cakep, apalagi yang merah ini juga cakep banget nih. Untuk harga jam tangan ini dibanderol dengan harga Rp1.250.000. Itu harga belum diskon, jadi kalian bakal dapat diskon lagi. Dan untuk garansi, jam tangan ini digaransi 1 tahun. Untuk kelengkapannya juga kalian bakal dapat box kayak gini. Ini boxnya masih sama. Terus dalamnya ada kartu garansi sama manual book gitu. Terus ada bantalannya juga. Gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen dapat jam tangan ini gimana caranya, tinggal WA aja. Nomornya sudah ada di bawah ini atau di kolom deskripsi ya, sudah ada tulis di sana semua. Marketplace kita juga ada di sana, jadi silahkan diklik aja, linknya juga ada di sana. Cari aja di Elang Aroji Solo, di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Atau langsung ke Instagram kita di @elangaroji ya. Terus kalau enggak ke ini ya, datang langsung ke toko. Ya, datang langsung ke toko, nanti bakal dapat free ganti baterai 1 kali. Oke, sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you.